What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari Dell, yaitu Dell G7 nih boys. Dimana Dell G7 itu merupakan refresh-nya dari seri lama mereka, itu seri Inspiron 7577 ya di sini, jadi Dell G7. Dan di G7 ini mereka udah nggak pakai embel-embel nama Inspiron lagi, dibikin lebih keren dan simple, cukup dengan G7. Dimana ini kayaknya udah bisa dibilang sebagai laptop gamingnya mereka gitu. G7 ini yang udah pakai 1060 nih MaxQ design. Jadi kita penasaran nih gimana sih sebenarnya laptop dari si Dell ini yang katakan udah baru ini, apakah kayak yang lama apa udah refresh nih jadi baru bagus. Kita langsung aja unboxing nih. Kita pakai simple banget ya. Enggak ada keren-kerennya gitu maksudnya. Sini biasa orang tiket manual segala macem. Ini ada power brick dan power cordnya ya. Di sini power bricknya masih yang biasa ya, bukan seri XPS nih, kayaknya belum ada lampunya. Nah, kita taruh samping dulu. Plastik gini, saya buka dulu. Nah, ya, jadi ini dia nih boys, Dell G7 nih. Nah, si Dell G7 ini sekilas kita lihat dari depan, desainnya itu simple banget, bisa dibilang lumayan mirip sama yang sebelumnya. Hanya saja kali ini udah dibikin lebih simple lagi, hanya hitam polos semuanya, hitam polos di sini temanya, hanya dengan logo Dell yang warna biru di sini metalik begini ya. Udah gitu untuk port-portnya di sini semuanya standar. Highlightnya di sini udah ada Thunderbolt 3 di sini ya Type-C-nya. Untuk speakernya juga dia di bawah sini kiri kanan front firing, dan kita expect dari yang sebelumnya juga udah lumayan bagus, di sini mungkin lebih bagus lagi. Di belakang kita lihat di sini udah dual fan juga, dan ada logo tulisan G7 di sini, G7 series nih. Keren banget overall. Dan di bawahnya ini juga dia kalau misalkan kita untuk ngebukanya tuh kayak gampang banget, karena di sini cuman ada satu screw begini ya, kita buka udah bisa langsung dibuka panel bawahnya. Oke, langsung aja kita buka displaynya di sini. Nah, dari segi dalamnya sih bisa dibilang belum ngikutin mainstream ya, karena di sini bezelnya masih agak tebel dibandingkan laptop-laptop zaman sekarang yang dimana udah mulai nipisin bezel. Cuman di sini build bodinya menurut saya bagus sekali. Kenapa? Karena saya ngerasa di sini sturdy banget nih. Pas kita pencet gini dia nggak berasa kopong, kita tekan juga dia kuat banget lah kelihatannya. Hinge-nya juga di sini nih, pas kita naik turunin sama sekali nggak bergeming laptopnya ini. Jadi dari build quality saya udah suka banget sama laptop ini. Udah gitu laptop ini juga dilengkapi dengan fingerprint scanner yang terletak di tombol power buttonnya ini. Jadi kita untuk login ini bisa pakai fingerprint doang ya, langsung masuk di sini. Udah gitu untuk keyboardnya, menurut saya keyboardnya ini udah cukup lumayan enak, udah berasa clicky dan ya buat ngetik cukup enak. Hanya saja travel distance-nya mungkin berasa agak terlalu deket ya, nggak jadi kurang mencet-mencetnya, kurang puas gitu rasanya. Cuman overall udah enak. Udah gitu di sini backlight-nya juga warna biru, dan kita bisa beberapa preset ini ya, brightness-nya kita bisa dimin, kita bisa terangin juga. Untuk touchpad-nya menurut saya di sini sangat commendable sekali, bagus sekali, karena saya ngerasa di sini navigasinya enak banget di sini bahannya. Udah gitu klik kiri klik kanannya juga sangat clicky sekali nih. Dan modelnya tuh bener-bener simple, bikin kita nggak ambigu lah mencetnya. Enak banget di sini untuk touchpad-nya. Speakernya juga menurut saya di laptop ini udah cukup bagus. Karena tadi saya coba itu di sini ya udah clarity-nya udah cukup bagus sekali, sangat jelas. Bass-nya itu juga udah berasa dikit-dikit. Surround-nya nggak ada masalah, dan yang paling penting menurut saya karena di sini dia lebih ke kita ya front facing gitu. Jadi suaranya kita dapat tuh bener-bener nggak mendem lah istilahnya. Dan di sini volumenya juga udah cukup tinggi. Jadi menurut saya speaker udah bagus juga. Display-nya di sini masih menggunakan display 60Hz ya IPS di sini. Menurut saya warnanya itu nggak jelek. Hanya saja di sini saya ngerasa brightness-nya itu ya biasa aja, nggak sampai terang banget. Dan juga di sini kelemahannya masih 60Hz, belum kayak yang lain katakan 120 atau 144. Udah gitu baterainya di sini 56 Wh untuk laptop ya
laptop ini, laptop untuk gaming begini mungkin itu bisa dibilang baterai so-so aja, biasa aja, nggak lama lah, paling 2 jam. Cuman ya mungkin sekali lagi karena untuk gaming nggak terlalu butuh, jadi ya oke lah. Nah sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya nih, karena performance-nya itu yang bikin kita penasaran 1060 Max View Design ini gimana di laptop ini. Yuk kita cek untuk benchmark-nya. Cinebench R15 kita dapat OpenGL-nya di 105.63 fps dan CPU-nya di 1172. Untuk yang selanjutnya kita pakai benchmark Valley, kita dapat 59.8 fps dan skornya di 2502. Lalu untuk Heaven DX Blast kita dapat 77.4 fps dan skornya di 1949. Untuk game testnya, pertama kita pakai MHW Monster Hunter World di sini dengan settingan preset high. Kita di sini dapat FPS-nya itu sekitar 40-50-an, 50-an ke atas dikit ya di sini, dengan CPU usage sekitar 31%, CPU temperature-nya itu sekitar 80-90 derajat Celsius dan GPU temperature-nya di 70-80 derajat Celsius. Lanjut ke CSGO, di sini kita settingan rata kanan, FPS-nya di 150-170-an, CPU usage di 35-40%, temperature di 80-90 derajat Celsius dan GPU temperature di 70-an derajat Celsius. Lanjut ke PUBG, di sini kita pakai settingan preset ultra ya. Kita dapat FPS-nya itu di sekitar 70-80 fps, CPU usage-nya di sekitar 30%, CPU temperature di 80-90 derajat Celsius dan GPU-nya juga di sekitar 70 derajat Celsius. Dari performa yang kita lihat tadi, si Dell G7 ini memang nggak mengecewakan ya. Apalagi di sini dia pakai 1060 Max Q Design, bukan 1060 biasa. Untuk rendering game tadi udah sama sekali nggak ada masalah. Perbandingannya dibandingkan dengan GTX 1060 biasa juga udah nggak jauh. 8750H di sini juga udah cepet banget, nggak mengecewakan sama sekali. Untuk form factor-nya juga menurut saya di G7 ini udah cukup bagus ya, build quality udah oke. Hanya saja saya merasa laptop ini agak sedikit outdated nih. Kenapa saya bilang gitu? Di sini karena solid di display-nya. Menurut saya display-nya di sini, kalau misalnya kita ngomongin buat laptop gaming, ini sekarang standarnya minimal refresh rate itu sudah 120Hz. Di sini masih 60. Plus di sini desain bezel-nya di sini yang masih dibilang untuk standar sekarang ini tebel. Ini bezel-nya tebel, bikin kita ngerasa kayak, ih kok ini laptop keluaran tahun ini, tapi looks-nya masih kayak tahun lalu misalkan gitu. Jadi kelihatannya nggak, kurang modern lah. Di sini masih agak outdated. Udah gitu dari segi harga juga memang laptop ini kurang kompetitif lah, bisa dibilang harganya cukup premium. Tapi kembali lagi kita di sini mendapatkan laptop dari Dell. Memang Dell itu dikenal sebagai pembuat laptop premium feel di sini, karena menurut saya di sini build quality-nya itu bagus sekali. Speakernya bagus, keyboard touchpad-nya oke banget, terasa nih produk premium sekali. Mungkin di titik ini yang Dell itu unggul. Jadi kalau misalkan kalian nyari laptop yang ngerasa laptop ini tuh laptop mahal, laptop premium, segala macam materialnya dan di package-nya itu dengan sangat detail dan bagus sekali, Dell G7 ini bisa menjadi pilihan untuk kalian. Oke, jadi gitu aja buat review kita untuk si Dell G7 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @northboysproduction. Join Line Square kita, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian buat si Dell G7 ini. Saya Bola, signing out.